cerita. Iya. Review hari ini. Nah, kaki angkat yang tadi itu yang istrinya 4 bukan? Iya, istri 4, anak 18. Nah, ini. Masya Allah, ayam bakar. Oh, ayam panggang. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Kang Ilan, dan saat ini kami sedang berada di perjalanan. Di sini ada Pak Sabuy, itu lagi nyetir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sibuk banget Pak Sabuy kayaknya. Alhamdulillah. Fokus ya? Fokus. Iya. Dan insyaallah di vlog kali ini kita akan buka bersama di rumahnya siapa? Di belakang ada siapa nih? Halo guys, sekarang kita mau buka bersama di rumah saya ya, di Gubuk Derita. Kok Gubuk Derita? Bersama Aulian Simanjuntak. Masya Allah. Aulian kayaknya mau, Aulian kayaknya mau ketawa itu ya. Nah, mental ya Aulian. Iya, tadi ngajakin kita ini Aulian. Dan sekarang kita masih di perjalanan ini. Tadi dari rumah saya. Naik jembatan ya. Tadi dari rumah saya, sekarang jalan menuju ke rumahnya Kang Alman. Jaraknya agak lumayan jauh. Dan sengaja Umi Aulian dan si Wawa enggak ikut ya, karena memang kita buru-buru. Kalau misalnya menunggu perempuan kan harus pakai abaya dan lama, yang lainnya lama. Nah, ini waktunya mepet, kita ajak Aulian aja. Tuh, Kang Alman kalau bawa Aulian main seperti itu. Aulian kena mental guys, Aulian. Aduh, tangan saya enggak boleh dilepas. Enggak boleh dilepas ya. Masya Allah. Nah, kita di kawasan Jamarot nih. Tuh, tempat melontar jumroh ya. Tempat setan nih guys. Masya Allah. Ingat 2 tahun yang lalu kan? Kang Alman, ya? Kang Alman kalau hajian biasanya pas di musim-musim sekarang nih, mumpung gak ada orang. Iya. Kelontar jumroh sama Mas Awi. Hajian nih sekarang guys. Oh, Mas Awi juga pernah ya? Iya, malam-malam. Malam-malam melontar jumroh pas tidak ada jamaah. Setelah itu kan ke sama Kang Ilan ke terowongan Minanya itu kan? Iya. Oh. Jadi pertendaan Mina semua ya. Tapi sekarang kosong karena bukan musim haji. Masih bulan Ramadan. Nanti pas haji ini enggak ada kendaraan yang masuk ke sini Mas Abu. Boleh. Enggak boleh. Tugas. Iya. Masya Allah. Tuh tenda-tenda Mina. Kerucut putih. Kenapa Aulian? Seneng. Senyum Aulian tuh. Berarti suka dia. Masya Allah. Dan kita sudah beli makanan tadi dari restoran. Oh, bukan beli ini, dikasih ini. Ini hadiah ya dari si kakek angkat. Anaknya itu berapa lupa lagi? 15 apa berapa? Iya, itu tadi anaknya semua ya. Anaknya banyak, istrinya ada 4 itu, Kang. Masyaallah. Iya. 4 istrinya. 4 istrinya. Abuy, kalah siap, Abuy. Dahsyat itu kakek itu. Mas Abuy kalah ya. Pantesan lemes tadi si kakek. Kenapa? Karena puasa. Karena puasa. Oce. Wih, Aulian. Baiklah, kita akan melanjutkan perjalanan karena seperti ini sudah mau maghrib. Nanti kita sambung di rumah aja ya, atau di depan rumah. Oke, siap. Asyik. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai ke rumahnya Kang Alman. Alhamdulillah. Kita parkir di sini ya. Ayo Aulian, siap-siap turun Aulian. Siap men. Aduh. Ayo Aulian turun Aulian. Dadah Aulian. Bentar lagi azan ya? Iya, udah azan kayaknya. Buka coba. Biasa, Bang. Oke, terima kasih Mas Abuy. Semua perlengkapan Aulian bawa ya. Karena kita bawa ini nih. Aulian nempel banget dengan ake angkatnya ya, Masya Allah. Lu si bondok. Ayo Kang. Saking seringnya ketemu sama orang Bangladesh, segede gini udah bisa bahasa Bangladesh. Bondok, kamu naso bondok. Kang, azan sepertinya Kang. Ayo segera masuk yuk. Yuk segera. Iya. Enggak, ini masukin ke Arabian, nanti dorong Arabianya. Oke? Okay? Makasih Mas Abuy. Itu punya Kang Alman. Punya Kang Alman itu. Tas viral katanya. Aulian suka digendong sama Akre. Hah? Masya Allah. Nah. Ini kendaraannya Aulian. Udah ini kekunci kan? Iya, udah. Ini ditarik.
Sip. Yuk, kita langsung masuk aja. Aulian sudah duluan tuh, Mas. Allah tetap tersenyum Aulian. Kita mau buka bersama di sini. Sebelah sini enggak bisa masuk, Kang. Ini mobil Kang Arman parkir di sini. Bismillah. Aman, jalan. Ayo jalan. Masya Allah, dijayak oleh kakek angkat. Ayo masuk. Masuk, masuk. Bondo. Ayo Bondo. Bengong Aulian ya. Ayo masuk Mas Aboy. Tuh, itu suasana Masjidil Haram. Tuh, di Masjidil Haram. Azan sekarang, ayo kita segera buka. Ini tempat tinggal Kang Alman di kota Mekah. Lama nunggu. Lama nunggu kalian. Duluan ya. Nah, ini kira-kira apa nih? Ada ember di sini. Kang Alman, ini apa ini ember? Hah? Itu sampah. Sampah ya? Aduh, kacau. Aulian mah seneng-seneng aja lihat tuh. Atu itu ya kuncinya buka. Kuncinya buka Mas Abuy. Oh, ini enggak. Ininya nih. Nah. Keinjek ya. Nah, ini kamarnya Kang Aman di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah disambut oleh Teh Penny. Ya masuk dulu. Waalaikumsalam. Kenapa ini anak? Ya Allah. Kok diem? Eh masuk, masuk ayo. Masuk ayo. Tuh. Mau enggak kira-kira? Kok enggak mau? Kok enggak mau dengan Teh Penny? Lihat aku, lihat aku. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Masuk. Masuk ayo. Iya, nunggu komandan. Alhamdulillah kita sudah sampai ke rumahnya Kang Alman dan Teh Penny. Eh, sekarang mau langsung digendong ini. Iya. Ayo buka dulu, udah maghrib ini. Buka dulu, buka dulu. Buka Masya Allah, dulu. Sudah disiapkan apa ini? Ya. Siap. Karena mendadak ini. Mendadak ya? Iya, bener-bener tiba-tiba. Dadakan ini. Tiba-tiba dadakan, aduh. Ini kita juga tadi dikasih makanan nih sama Masya si kakek Allah. Angkat. Kakek angkat. Istri 4, anak 18. Hah? Masya Allah. Madu ya? Nah, ini madu. Ini madu. Madu ajaibnya Kang Alman dibawa dari Pulau Sumbawa, Indonesia. Masya Allah. Khasiatnya mantap, Bebe. Udah kerasa belum, Kang, khasiatnya? Wah, mantap ya. Ini ada dua tuh. Kayak ketaman waktu digigit ya. Ini mantap banget pokoknya. Ayo kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kurma dulu, air putih. Ini yang mau yang ini, tapi ini belum dingin banget sih. Kurma. Alhamdulillah. Aulian sini, ke mata. Ayo Aulian buka dulu. Aulian buka dulu. Aulian makan apa, lihat? Buka sama aku, Aulian. Alhamdulillah, kita sudah makan kurma. Dan ini menu buka puasa kita di rumahnya Kang Alman. Ada risol sama itu. Ada risol. Kita juga bawa bekal tadi tiba-tiba. Enggak tahu sama Wawa tuh dimasukin tadi sama Wanya Aulian. Apa itu Tepe ini? Nasi ya. Mantap. Kemudian putih kesukaan aku orang Indonesia. Masya Allah. Itu apa itu? Ini kita lihat. Wow, ada pare. Oh, pare dan pepes tahu itu. Dan pepes tahu di Arab tuh seperti ini ya, guys. Iya, karena daun mahal. Daun mahal di sini, guys, beda di Indonesia. Dan ini ada itu apa kira-kira? Oh, cekeran pedas. Ceker ayam. Iya, yang pedas di seblak gitu kali ya. Iya. Kemudian apa lagi? Kesukaan aku. Apa ini itu? Ada rangginang. Rangginang dari Mama Farhan ini. Dari Mama Farhan itu ya. Terima kasih Mama Farhan. Ranginangnya. Ranginang di Arab nih. Iya, ranginangnya kita jadikan untuk berbuka puasa ya. Berbuka puasa ya. Masya Allah Mama Farhan. Dan ada sambal. Sambal hijau. Mantap nih. Ada supra tentunya. Supra. Ini juga ada nih. Ini, dari Zaini Abuy. Bukan, dari kakek angkat. Kakek angkat kalian. Coba review. Kita. Iya. Review hari ini. Nah, kakek angkat yang tadi itu yang istrinya 4 bukan? Iya, istri 4, anak 18. Nah, Masya Allah, ayam bakar. Ayam panggang atau apa namanya? Iya, ayam
Hamas Al-Faham. Al-Faham. Kemudian ya, sama. Oh iya. Porsi setengah, porsi setengah. Masya Allah. Jadi satu ekor ya. Ya. Mantap. Terus rotinya juga ini roti Turki. Roti Turki ya. Oh, Turki ini. Masya Allah. Terus kita lihat nasinya sekarang. Nasi. Nasi apa? Nah, kita tebak nasi merah apa yang putih. Dan ternyata nasi yang ini dia yang putih. Berani putih ya. Putih ya, ke kuning-kuningan. Iya, betul. Mending pakai sufranya Kang Iran yang lebar. Ayo, siap. Siap. Kita mau buka puasa dulu. Aulian sama Ate aja. Biar abis makanya makan dulu. Ayo makan dulu, Nak. Sini. Masya Allah. Sini. Ayo kita Ate punya, makan apa dulu ya. Ini pasti tempenya dapat dari Jeddah ya. Iya, yang kemarin di sok sate itu. Iya. Mam, ini kalau nggak sibuk ke Jeddah lah sama Aulian. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Ibunya bawa. Oh iya, sama Umi ya. Masya Allah, kita langsung makan nasi ya. Masya Allah. Ih, mantap. Mantap. Itunya apa namanya, ceker tadi, ada ceker. Oh ini nih. Cocok nggak ke nasi Arab ini? Cobain. Kita cocok-cocokin aja. Ayo. Ceker ini Kang Ilan. Ceker aja. Harus orang yang jauh yang makannya ini. Oh gitu ya, dari Jeddah ya. Ayo, ayo siap-siap, bismillah. Ini sama nggak nih? Sama. Buka puasa kita seadanya. Bismillah. Berkah-berkah insyaallah. Ayo untuk teman-teman silakan berbuka puasa. Mungkin ada yang nonton pas lagi puasa, mohon maaf ya. Iya. Tapi yang jelas kita pas ini buka puasa pertama kita. Oh iya, ini buka puasa pertama Kang Ilan dengan Aulian di rumahnya Kang Alman ya. Iya. Aulianya lagi fokus nonton Tayo sama Tepeni. Ayo kita langsung makan Kang Alman. Siap, men. Ayo silakan. Masyaallah. Ini nih, Kang Ilan bawangnya. Kang Alman bawangnya. Dalam dia itu. Tuh, guys. Ini kayak Bang Gali, iya. Ini momen buka puasa. Coba cocok enggak sama pare? Masyaallah. Kita cocok-cocokin aja. Coba cocok enggak sama sambal hijau? Cocok. Pare sambal hijau. Ada enggak sendoknya? Sambal hijaunya. Bibi tuh sendok tuh. Sendok persis. Ya teman-teman, itulah vlog kita kali ini. Buka puasa di rumahnya Kang Alman yang pertama kali ya. Kang Iran bawa Aulian ke rumahnya Kang Alman untuk berbuka puasa di sini. Dan Omi Aulian dan juga Wawa enggak ikut karena lagi repot kitanya. Mudah-mudahan dengan tayangan ini bisa bermanfaat dan bisa mengobati rasa rindu teman-teman dengan suasana Kota Mekah khususnya. Jangan lupa mampir ke channelnya Mas Abuy, Zaini Abuy, Teh Feni Listianawati, kemudian ada Irlan Junior di sana, Junior. Dan juga ada Kang Alman Mulyana. Mudah-mudahan teman-teman semua yang sekarang hadir menonton video ini sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dimudahkan langkahnya oleh Allah untuk segera sampai ke Tanah Suci Mekah. Amin ya Rabbal. Melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji dengan keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Kita pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.